KRS sudah menjadi satu adat untuk mengadakan pertandingan kawan kaki antar rumah pada setiap tahun. Pada tahun ini, Sekolah Menengah Sains Kepala Batas telah mengadakan pertandingan ini pada tanggal 26 April. Sebenarnya semenjak penubuhan sekolah ini, kita telah dipertanggungjawabkan untuk menjadi penyelaras unit uniform kadet remaja. Jadi guru-guru lain adalah sebagai guru pembantu dalam menjalankan semua aktiviti di dalam sekolah ini. Sebenarnya saya harus berterima kasih kepada pihak pentadbir yang banyak membantu dalam mencari dana untuk menjalankan segala aktiviti KRS. Dan selain daripada itu, kami juga harus berterima kasih kepada PIBG, Satuan Ibu Bapa dan Guru, yang juga banyak memberi sumbangan. Sebenarnya harapan saya amat tinggi terhadap aktiviti ini. Ini kerana daripada aktiviti yang sebeginilah kita dapat mencungkil bakat-bakat baru untuk ditengahkan lagi bagi kita menyertai pertandingan yang lebih tinggi lagi. Cabaran saya sepanjang saya memimpin kawan kaki rumah ini ialah anak-anak buah ni susah untuk mendengar arahan saya daripada saya. Yang kedua, kekangan masa. Macam kami bagi rumah ini kan, macam tak ada masa untuk training. Langkah yang saya ambil untuk mengatasi cabaran itu ialah, sebagai contoh, saya akan mengenakan hukuman kepada ahli pasukan yang datang lewat. Satu, dua, tiga. Daripada menjadi komander, saya dapat melatih diri saya supaya untuk menjadi lebih bertanggungjawab. Assalamualaikum Tuan. Harapan kami kepada pasukan kawat kaki rumah Delfinus agar lebih bersemangat dan lebih
dapat bekerjasama antara satu sama lain untuk memenangi pertandingan kawat kaki yang akan dianjurkan selepas ini.
sekolah menuju satu ikatan bersaudara, bersatu menjunjung keamanan negara, menjayakan ilmu iman dan amal. Marilah kita membina peribadi, membentuk insan yang kreatif, ke arah kecemerlangan diri sepanjang masa yang berterusan. Remaja masa buatlah cabaran, menjadi bangsa Malaysia maju dan cemerlang, remaja berwawasan, jangan kira